Temukan di lapangan karena kelangkaan obat ini disebabkan juga oleh panik buying yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, ya, banyak yang langsung memesan kemudian ada coba bermain nakal. Harga ini ditemukan sekitar 475.000 per satu kotak, jadi kenaikannya dari 75.000 naik sampai 475.000. Bahkan ada di media-media online juga beredar sampai melebihi dari harga itu. Pelaku-pelaku penjual-penjual bermain di media online, kami akan melakukan penindakan yang tegas. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.